Suasana pagi. Suasana pagi, cari makanan. Apa mas? Napa sih badai kupat apa badai menir anu iki? Ya dene iki. Baik, 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 Bu. Apa mali? Lontongnya langka ya, Bu. Lontongnya yang tadi kan lontong, ini namanya lontong. Tapi tanes, Bu, saya. Ini lontong. Oke, lontong. Mendoane dapat jalan biasa mendoan ketupat ada teh ada kopi gas. Kita udah sampai dalamnya ya. Kita gas.
Di sini ada spot apa namanya ini? Split ke apa? Nah, ini pintu masuknya nih. Kita masuk pintu masuk ya. Keren, pemandangannya keren, asli. Keren, keren, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk ke bawah ya.
tokoh wayang Semar. Jadi yang atas tuh yang paling mana saya kayak dari sini, Pak. Mirip Semar ya, Mas ya. Gini, biasanya posisinya kok aku belum gambar. Mirip sekilas. Mirip tokoh wayang ya. Sekilas. Sekilas mirip. Kalau sama patung Semar, lain. Cuman iya, tokoh wayangnya, di wayang kulit tuh mirip, Pak. Ini dipandu dengan masnya nih. Mas siapa, Mas? Mas Ari. Oh, Mas Ari. Ya. Okay. Nah, ini nanti selawanya sana. Selanjutnya ini muter dulu di depan. Ini nanti tembusnya sini, Mas? Ya, itu pintu keluarnya nanti sebelah sana. Okay. Jadi satu jalur di dalam gua, yang balik lagi. Iya, yang tadi kelihatan kayak rumah di atas. Itu bisa dari atas, dari luar, bisa dari dalam juga. Ini loh, konfigurasi ini. Ini yang sih mau. Ya, bisa ke lubang berapa? Lubang konfigurasi, Pak. Kelima, Pak. Ini yang pertama. Oh, ya. Ini depan tadi yang besar. Ini yang bisa dapat pura-pura, dapat bunderan. Pas kabarnya baru naik dari loket. Masuk, wisata. Dari dalamnya kayak itu. Itu tempat awal, nah, kalau itu ada 9 derajat itu apa? Supaya awal itu apa? Iya, hitosnya. Kalau tidak apa? Kalau ada film, ini kok sih teman ya? Pernah, tahun 9 bulan. Film itu awal ya? Iya, sama ini. Jadi itu masih ya, kalau awal-awalan ada Andi Dharma. Iya, iya, betul. Nah, ini yang buat cuci muka tuh ada 9 derajat. Itu jadi dulu konon ceritanya tuh tempat mandi sama tempat wudunya 9 derajat tuh di sini. Oh, di sini gitu. Sekarang dipakai buat umum, dengan buat cuci muka atau barangkali mau nyoba minum airnya langsung mandi bisa. Nanti mandi mungkin boleh, cuman jangan sekarang, Pak. Soalnya dibuka untuk wisata. Ini barangkali mau cuci muka atau minum airnya tuh yang ngalir dari atas, Pak. Yang oh, yang alir? Iya, mata air asli. Itu masih tinggi akan mineral. Soalnya kan belum kena sinar matahari, mata air asli. Mas Yang, kok ada uang itu? Itu kadang ada yang percaya, katanya buang sebel, Ibu, kalau mau jawab. Oh, gitu ya. Jadi buang koin. Oh, buang koin gitu. Buang sebel gitu ya, Mas? Iya, biasanya kalau orang-orang yang percaya. Gitu. Mbak, 9 derajat. Ah. Astaga, enggak apa-apa, lupa, Mas. Lupa enggak apa-apa. Kalau lupa enggak apa-apa. Yang penting kan lupa. Wes. Apa ya? Awalan ya. Mas, ngambil, Mas. Ya. Cuci muka nih, Mas. Mas. Iya, buat cuci muka. Diminum bisa, Mas? Bisa, langsung diminum tuh mata air asli. Oh, ini mata air asli ya. Itu masih tinggi mineral, soalnya belum kena sinar matahari. Oke, oke.
Matur nuwun. Kalau itu maaf ya, tapi ketika mau masuk atau perlu masuk itu bau apa itu? Itu kotoran kelelawar, Pak. Iya, jadi kan di sana masih ada buah yang belum dikasih penerangan tuh buat sarangnya. Makanya dari luar mulut buahnya itu bau kotoran kelelawar. Ini yang kalau makan buat sarang kelelawar itu di sini. Terus dulu juga pas pertama ditemukan buah ini, dia paling banyak kelelawarnya tuh di sini. Makanya dikasih nama istana lawa. Nah ini ciri khasnya, Pak. Terus rasanya di ujung dua. Naik aja, lihat dulu. Kalau saya mau bertapa gimana, Pak? Kalau nanti, Pak. Ada tempat tapanya juga, Mas? Ada. Oh. Ini sendang juga? Bukan, Pak. Nah, ini buah gajah lawa. Tadinya boleh ibu, tadinya pagri ini di depan sana yang dekat lampu yang di tengah itu. Cuma kan di sini airnya ngalirnya agak deras, makanya kemudian di sini biar airnya nggak berdiri kemana-mana. Ceritanya dulu dipakai buat pertemuan para wali di sini. Dilihat dulu, silakan kalian masuk. Boleh ibu? Iya, para wali songong ini, Pak. Iya, karena dulu kan ceritanya konon. Kalau kebenarannya atau tidaknya saya juga kurang tahu. Cuman dari cerita warga setempat tuh sempat buat singgah Sunan Derajat. Oh, menurut cerita lah ya. Iya, menurut cerita. Keren, keren, keren. Nah ini sekarang dipakai untuk umum, Mas, di sini. Oh gitu, dipakai umum. Iya, jadi misal barangkali ada yang mau bikin acara di dalam gua. Oh gitu. Di sini mungkin mau bikin acara keluarga, makan arisan. Sewanya berapa, Mas? Kalau untuk sewa tempatnya terakhir kemarin itu sekitar 700 sampai 800 ribuan per acara. Per acara satu hari di sini. Oh, satu hari. Oh. Murah. Kalau satu hari murah. Maten boleh? Boleh. Barangkali mau ngadain acara resepsi, resepsi pernikahan boleh, Pak. Maksudnya tidak berpengaruh dengan bunyi apa namanya gong. Soalnya kan ini kita bicara di sini keras. Itu paling cuma bisa didengar dari itu yang tadi di bawah gerbang ventilasi, nggak nyampe ke sana-sana bunyinya. Maksudnya mungkin kan ada satu panas. Oh, kalau tidak ada bunyi gong. Enggak, Pak. Insya Allah. Gimana, gimana, gimana? Resepsi belum, baru yang ada di luar, di atas tuh udah 4 atau 5 kali di luar. Cuman kalau di dalam gua biasanya kalau ulang tahun pernah, terus arisan ibu-ibu kakak tuh biasanya malah dari Tangerang itu kebanyakan. Terus setiap tanggal 17 Agustus dipakai buat upacara bendera juga di dalam gua.
bersama karyawan, terus ada perwakilan dari perangkat desa, Kapolsek, Kecamatan, sama Polres itu. Ini ventilasi berapa sih yang itu? Ini yang kedua, ini itu tadi yang paling besar, makanya satu, ini dua. Ini totalnya tuh ada lima yang masuk. Kalau ini bawah apa ini? Kalau mas, bukan pak, ini biasanya buat naruh. Misalnya ada barang yang berat, yang berat ini kan itu rata pak. Misalnya kakinya kecil kan bisa. Ini balik lagi pak. Itu berarti ke sini luar? Iya, itu jalur keluar, jalur jalan. Nah, berapa meter? Oh, paling sekitar 30 meteran pak dari sini. Langsung jalan raya? Bukan pak, bukan jalan raya. Jadi di atas, masih di kawasan wisata. Tapi jalan, maksudnya akses jalan? Iya, akses jalan. Jalan putaran wisata. Masih di jalan raya. Ya, kan, tamu. Ini barangkali foto-foto ibu duduk di sini, itu bagus, dunia ke sana. Tembok monyo bayang langsung jadi di dalam gua fotonya. Barang-barang pak. Golaga itu gua lawa purba dia. Oh sini kalau menurut saya itu turun amat kalau kalau itu kan dikelola sama pemerintah. Oh, ini tempat buat apa sini? Lorong tambangan. Dalam mas itu mas? Sekitar 6 meter 7 meter. Nih. Iya. Barangkali mau lihat bisa. Muat berapa orang? Orang gitu. Biasanya sih kalau kapasitas paling 3 orang yang tepat. Cuman kalau kapasitas orangnya bisa nyampe 10 muat pak. Tempat buat apa? Cuman nih? Kadang bertapa kan. Tapi masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling malam. Sama bulan-bulan di Surau pak. Harus mendaftar. Dah, nggak usah masuk. Nah, bilang dulu sama pengurus, nanti kan dari pengurus dikasih satu teman ke juru kuncinya. Kita tadi masuknya sebelah sana. Ini yang dulu ibu bilang itu yang buat syuting film itu di sini itu. Iya, di sini dari area dua ini ke sana. Emang ini dari dulu emang udah numpuk, Mas? Udah. Oh. Iya, jadi ini alami. Alami. Kalau ya? Dibikin numpuk kayaknya enggak mungkin. Soalnya batunya kan gede-gede. Iya, benar. Iya, ngangkatnya. Ngangkatnya iya. Gimana pakai alat berat enggak bisa masuk. Ini kalau batu-batunya yang di dalam gua itu alami semua, termasuk dinding-dinding gua, langit-langit gua, warna-warna yang putih di atas langit-langit gua itu juga alami. Itu kan campur batu yang putih. Ada yang bilang, kok gua-nya dicat mas? Aduh, itu nggak bisa itu. Kalau dicat, ngecatnya berapa lama? Ini putih itu asli campur batu. Iya pak, ini campur. Jalan yang naik itu masuk ke lokasi gua langgar di atas. Ya, jadi tadi di sana ada sendang derajat. Itu dulu ceritanya tempat mandi sama tempat wudhunya
para wali dan Sunan Derajat kalau beribadah mereka itu di sini. Di atas. Oh, naik ke atas ya. Iya, itu harus naik ke atas. Iya, itu ventilasi ketiga itu. Iya, untuk sholat. Cuman penerangannya mati kayaknya. Biasanya ada di sini. Biasanya kalau lagi ramai itu ada yang jaga. Ada yang buka. Jadi di bawah ventilasi itu satu, empat baru masuk satu, di satu. Nanti di depan juga masuk ada lagi. Cuman karena sepi. Iya, COVID. Gara-gara COVID. Aduh. Males ibu. Kasihan orang kerja. Kesini be, Pak. Wih. Baru buka kok. Nah, ini area gua telaga. Ini sundul nih, ya. Iya, sundul. Hati-hati ibu, Bapak. Kepalanya nunduk. Nah, ini masuk di area titik terendah di Kulaga. Paling bawah sih, Mas. Iya, paling rendah. Paling rendah. Jadi kita itu berjalan sekitar 25 meter di bawah permukaan tanah. Terus ini airnya yang bawah ini tuh dari tetesan-tetesan di semua tadi gua yang ada di sini, gua. Penampungan. Iya. Jadi kayak tempat penampungan. Ini airnya jernih banget. Jernih, iya. Sampai kelihatan ke dasar. Jernih, Mas. Betul. Sangat jernih. Ya, sangat jernih. Ada Nah, kalau ini kemana, Mas? Ini sama. Oh, sama. Cuma jalur wisata yang lama. Oh, iya. Pas di tenda itu harus muter ke sana. Hmm. Cuman karena lebaran, tahun baru, hari-hari libur itu rame. Jadinya kan kalau muter terlalu lama, lama. Lagi banyak orang, ya, orang berjubel. Ya, ya. Macet. Makanya dikasih satu jalur. Halo, ini okay. Biar nggak numpuk di area Gua Telaga itu jembatan. Oh iya, cuma muter ya, Mas ya? Iya. Ini spot foto juga. Lu bangun mau difoto itu di sana? Pakai HP silakan atau mau bayaran gaji di sini? Lelawar. Terganggu ya orang yang. Itu ada kafenya juga di depan. Ada kafe ya? Iya, kafe dalam gua. Wih, kafe. Luar biasa, mantap. Harus nyoba kesini. Sahabat-sahabat fans penyakit. Fans Bapak Moro. Wajib ini, asli. Wajib ke Goa Lawa Purbalingga. Keren. Keren. Berarti ini udah keluar, Mas ya? Ini nanti masih masuk lagi. Oh, masih. Ini kafenya Ibu. Mungkin ada satu-satunya di Indonesia ada kafe. Ih, kafe ini ya. Di dalam gua ada kafe. Mantap. Kalau ini masuk ke sana, itu ada tangga itu.
Kalau dulu kan cuma pakai yang kayak gini. Cuman cepet licin. Makanya dikasih ngeteh kayak batu-batu gede kayak gini. Ditemuin gua ini yang paling angker atau mistik tuh di sini. Jadi ini kan masih dulu apa ya, kayak keramat gitu ibu. Jadi yang paling angker tuh dulu di sini, cuman sekarang udah dibuka wisata jadi udah dinetralisir. Paling angker di sini mas? Iya dulu. Cuman sekarang mudah-mudahan insya Allah udah. Ya, itu mentok mas ya? Itu ada tembusannya, masih? Cuman sempit. Lorong kecil tuh nyampainya nanti di depan. Oh gitu. Ya. Nah ini tembusnya sebelah sini itu mas. Tembusnya itu? Iya, ini yang sebelah kiri. Itu nanti yang sebelah kanan ada lorongnya juga. Itu tembusannya di depan ada kuara-kuara. Cuman kan banyak genangan air, iya. Di dalam lorongnya juga sempit. Banyak air, benar. Makanya nggak dikasih seluruh wisata. Sempit juga mas ya? Iya, sempit di dalamnya. Ini buat apa? Tembusan tadi pak, yang buat ini. Sebelah kiri ada Gua Ratu Ayu, itu di sebelah sana guanya. Masuk aja, dilihat. Gua Ratu Ayu. Iya, ini tempat pertapaan juga, Pak. Oh, tempat apa juga ini? Iya. Di sana ada lorong panembahan, kalau yang di sini Gua Ratu Ayu. Iya, ini buat perempuan ibu khusus di sini. Kalau yang di sana perempuan bisa, laki-laki bisa. Mas, tapanya yang lorong yang di atas ini. Oh, yang di atas ini. Iya. Kalau yang lorong di bawah tuh yang nembusnya tadi. Di sana ada genangan air. Udah ditutup ya nyampe. Iya ditutup karena nggak dikasih jalur wisata, itu ada tembusnya, cuman karena sempit takutnya kan ada yang masuk. Ini yang tapa khusus cewek mas? Iya di sini. Khusus cewek ya? Iya kalau ceritanya itu Endang Urjanisi sama Endang Urjanisi. Bisa tak ecehi oleh corokan yang murah? Urjanisi. Ada corokannya pakai yang murah. Tahun 1979 sama Pak Bupati Guntur Haryono. Peresmian Gua Lawanya mas tahun 1979. 1975. Ya masih pecak-pecak ya Pak. Enggak, perasaan
turun dari bis langsung masuk gua. Oh iya, kalau dulu kan belum dikasih loket di depan, Pak. Jadi emang bis bisa masuk ke sini. Tapi dulu. Berarti bis di depan situ ya? Iya. Nah, kalau yang ini atau sini malah pengerukan lumpurnya. Itu tahun 78, iya. Jadi dulu kan dalamnya penuh sama lumpur, Pak. Tanah lumpur itu diambil. Oh iya, katanya kayaknya. Kelihatannya kok ada suara musik. Kelihatannya goa ya, tapi ada kafenya dia. Berarti ini hujan menunggu ya. Itu dari sana lebih jelas, Mas, buat nyorot ke kafe itu. Dari atas? Iya, itu lebih jelas Ibu kelihatan kafenya. Kalau dari sini kan karena ada gunung-gunungnya. Mas, kalau ke pintu masuk tadi kemana? Sebelah sini, Mas. Ini langsung ke depan aja. Ini dekat karena dari luar. Cuman di dalam gua terasa jauh karena kita muter-muter. Nah, ini yang tadi kelihatan dari bawah. Itu lubang ventilasi. Nah, itu kafenya kan lebih jelas. Oh iya. Nah, itu pintu masuknya. Itu pintu masuk ya. Cuma muter. Cuman tadi di dalam gua kan kita